Selamat siang, sahabat-sahabatku di mana berada. Saat ini kita lagi berada di loket bis Pelangi yang beralamat Jalan Soekarno-Hatta, Caringin, Bandung. Saat ini sahabat-sahabatku, bis Pelangi nomor 19 dengan tujuan Medan, lintas timur. Ini lagi persiapan untuk keberangkatan sahabat-sahabat. Saat ini sudah menaikkan barang di atas. Di sore hari ini, walaupun hari agak mendung, tapi barang-barang sudah disiapkan masuk ke bagasi untuk persiapan keberangkatan menuju Medan. Ini sahabat-sahabat, di Pelangi nomor 19 Medan, tujuan Medan, via lintas timur, yang mana via lintas timur ini, dari Bandung tujuan Medan, dari Medan langsung ke Merak, dari Merak langsung tol Palembang, dari Palembang dia masuk langsung ke Jambi, dari Jambi masuk Pekanbaru, Pekanbaru langsung dia ke Medan. Diperhitungkan dengan perjalanan 3 hari 3 malam sahabat-sahabat. Ini dia bis Pelangi lagi sudah menaikkan barang untuk keberangkatan ke Medan sahabat-sahabat. Masih penyusunan barang ke atas, barang-barang penumpang, baik barang penumpang baik paket yang menuju Medan. Di atas lagi nyuruh-nyuruh barang. Kebetulan suasana di sore hari ini seperti agak mendung, seperti mau hujan. Mulai ikat-ikat barang. Pelangi ini mempergunakan jembatan kalau sore ini Putro. Ini dia Pelangi ini plat nomor BL7343 akan sahabat-sahabat. Hop, mantap. Mantap. Aduh. Dia. Ini dia. Para kru-kru bis Pelangi yang berada di Bandung cukup pada semangat. Jadi bis Pelangi ini sudah tidak kita ragukan untuk jarak jauh. Untuk Sumatera, baik Aceh, baik Medan, Pekanbaru, dan Riau. Jadi kalau andaikan kita ke Aceh, ke Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, naik kelas baru, bis Pelangi, itu yang lebih nyaman.
Ya dulu persiapan keberangkatan di Pelangi, di atas lagi ini kan nginep barang, nyusun barang. Ini Nadia habis Pelangi nomor 19 yang tujuan Medan sampai tepat. Barang-barang tempat ini masih numpuk, belum dimasukin ke bagasi. Sore hari ini sudah penyusunan barang di atas cukup rapi menuju Medan sahabat-sahabatku. Oke sahabat-sahabat yang nonton channel ini, jangan lupa like dan share dan subscribe. Ikuti terus channel ini, Opung Regareng dari Bandung. Ini sahabat-sahabat lagi nyusun barang di atas. Oke, satu lagi. Terima kasih menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.